Seperti yang korang tahu, aku sekarang nak ke Kuala Terengganu dan aku sekarang berada di KLCC, stop block di KLCC. Dan sekarang aku tengah cari makanan untuk bawa balik ke rumah, bawa balik ke Terengganu. Dan sebenarnya aku tak tahu ikonik Kuala Lumpur, makanan apa ikonik dekat Kuala Lumpur. Kalau korang tahu, leave a comment kat bawah. And sekarang kita pergi beli. Kakak aku minta Auntie Anis, something like that nama. And let's go. Let's go to apa? Maksudnya dah boleh berangkat ke ERL tu, nak naik flight untuk malam ni. Patutkah aku tunjuk Christmas punya atmosphere? Let's go. Apparently vlog kat sini tak ada, so pelik sangat sebab semua orang pegang kamera ataupun telefon. Belakang aku kat sisi. If you guys see, that is a Christmas tree. Besar gila kan? Lagi. Tiket tu sebenarnya ada dengan kawan aku. Aku balik ke Kuala Terengganu dengan kawan aku sendiri. Dia pun balik ke Terengganu juga dan tiket tu ada dengan dia. Anyway, kita akan jumpa dia dekat KLIA2. Ni. Kawan aku rasa lambat lagi. Maybe aku akan edit vlog ni dulu kot, awal-awal. Enjoy. Sorry. Gelak. Oh, macam ni. Eh, apa dia rasa pun? Apa dia? Fly. Nak ke Kuala Terengganu. Happy ya? Ha? Happy. Tak takut kan? Be back home. Tak takut? Sebab? Fly. Anyway, It's fly ke fly? Fly. So, apa nak takut? Prepare lah kan? If anything happen. So guys, we are actually sitting sebelah tingkap. Alright. Aku tak beli seat ni but lucky kind of lucky. See you guys on Terengganu. In Terengganu.
So memang tak dapat lah. Kira macam try tengok yang online booking tu dulu. Kalau ada, mungkin ada lah. So basically kalau pergi ke kaunter memang tak dapat. Tak ada. So tak apalah kalau kena naik flight memang tak dapat lah kalau macam tu. Cuba try tengok online booking dululah ada ke tak. Yang add on tu tambah. Thank you. Okay, bye. Aku nak beli topi yang ada yang warna merah, but they don't have one. Macam disappointing gila lah, but ramai gila. Okay. Yo guys, sekarang kita berada di Istana Masjah. Seperti yang kau lihat belakang aku ni adalah Istana Masjah. Dan aku tengok ada yang tanya macam mana aku dapatkan shot yang wide dekat pavilion tu. Shot tu bukan diambil pada DSLR, bukan daripada mirrorless, daripada kamera ni. Tetapi diambil pada iPhone 7 Plus. Dan menggunakan lens, fisheye lens daripada San Martin, iaitu sebuah company yang membuat lens untuk iPhone sahaja. But lens ni boleh diletak pada mana-mana kamera sebenarnya. Sebenarnya aku sangat-sangat impressive dengan kualiti lens ni, sebab kalau kita lihat lens yang ada yang dijual di tepi-tepi jalan tu seperti yang berharga RM25, kebanyakannya dibuat daripada plastik dan bukan asli kaca. Aku pun ada lens yang murah tu berharga RM25 ataupun RM20, even RM15, tidak sehebat ataupun tidak setinggi kualiti seperti Sanmar. Thank you kepada Sanmar sebab hantar lens ni untuk aku check out, aku review, sebab aku sangat-sangat suka hasil yang dibuat oleh mereka. One of the best lens camera pada iPhone yang aku pernah cuba. Dan ini bukan untuk iPhone saja, ini juga boleh digunakan pada peranti Android, telefon Android yang lain seperti even Google Pixel. Okay, itu saja guys. Aku nak kongsikan lens ni kepada korang. Aku akan leave a link dekat bawah kalau korang nak tengok, nak check out dia punya lens. Dia juga mempunyai lens seperti wide angle, fisheye, termasuk yang ini. Ini adalah fisheye lens. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat berkualiti. Okay, itu saja guys. Vlog untuk hari ini. Tinggalkan like dan subscribe. And I'll see you guys over the next video.